Inilah santri Pondok Pesantren Darul Ulum Terongan Jombang rame-rame mendatangi Masjid Pondok. Kedatangan mereka atas instruksi dari Kiai untuk mengikuti doa selamatan bangsa yang dipimpin langsung oleh Kiai Pengurus Kiai Pengasuh Pondok Kiai Haji Zulfikar As'ad. Doa bersama ini diisi dengan baca selawat tibbil qulub. Setelah itu ditutup dengan doa bersama. Tampak santri tengah serius mengikuti kegiatan tersebut. Namun dalam pelaksanaan ini kegiatan tetap menggelar protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Kegiatan tersebut sengaja digelar untuk mendoakan kepada bangsa Indonesia, kepada Allah, agar pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah. Semoga Indonesia segera terbebas dari pandemi COVID-19 yang telah banyak makan korban ini. Selain itu berharap semoga santri selama menuntut ilmu di pondok diberi kelancaran dan kemudahan hingga setelah selesai dari pondok menjadi orang yang sukses, bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama, serta orang tua. Yang diharapkan dengan kegiatan doa santri ini buat COVID ini, Pak? Ya, ini sebenarnya doa yang rutin kita baca, khususnya para santri. Terlebih lagi dengan situasi saat ini, di mana pandemi COVID-19 yang begitu semakin menjadi, sehingga dengan doa tibbil qulub ini, kita minta doa kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Selain itu, Pak, diharapkan buat santri? Harapan untuk santri tentunya santri tetap dalam keadaan sehat, dan ya kita tetap menjaga mereka berada dalam satu tempat yang memang tidak banyak dimasuki oleh orang, sehingga insya Allah mereka aman di dalam pondok pesantren dan ulum ini.